Hai, apa kabar kalian para pecinta mermaid? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa buat subscribe, biar saya semangat terus bikin videonya. Di video kali ini berisi tentang awal mula Reina yang berubah menjadi mermaid merah yang jahat. Ini semua berawal ketika Ariel mengetahui bahwa dirinya bisa menjadi manusia seutuhnya jika berendam di danau merah ketika gerhana bulan merah atau yang sering kita sebut Blood Moon terjadi. Ariel tidak mempunyai banyak kesempatan karena gerhana bulan merah terjadi sekitar hanya 100 tahun sekali. Ariel yang ditemani oleh Reina pergi ke Danau Merah. Di saat itulah Reina terkena sinar bulan merah. Setelah pulang ke rumah Reina, dia tidur dan bermimpi buruk ketika dia sedang berada di Danau Merah. Reina kesakitan dan meronta-ronta. Ketika Reina membuka mata, Reina pun sangat terkejut. Ternyata dia telah berubah menjadi seekor mermaid merah. Apa yang selanjutnya terjadi? Saksikan terus sinetron lengkapnya ya, hanya di Mermaid in Love. Sampai jumpa.